Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel YouTube saya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru saja bergabung. Terima kasih ya untuk teman-teman yang baru saja bergabung, yang baru saja menemukan channel YouTube saya. Jangan lupa ya untuk bantu klik tombol subscribe-nya agar kalian selalu update video terbaru di channel ini. Kembali lagi di sesi video kali ini, saya akan mengupdatekan sedikit perkembangan dari Cana Orna Hero Lips yang sudah kurang lebih ada 11 bulan lebih ya di tempat saya nih. Dari kecil banget sampai sekarang udah seperti ini, dan sudah banyak sekali lika-liku dari perjalanan hidup si Cana Orna ini ya teman-teman. Sekarang penampakannya seperti ini. Nah, udah semakin galak dan ekornya pun semakin lebar. Tetapi sayangnya ya untuk si Orna ini teman-teman, untuk dotnya itu sangat-sangat menyedihkan, karena dot dari Cana Orna ini semakin hari semakin menipis. Tetapi untuk yellow spotnya masih tertahan ya, masih terbilang aman lah. Untuk yellow spotnya itu masih aman, tidak begitu pudar. Tetapi yang pudar itu benar-benar dari black dot dari Cana Orna Yellow ini teman-teman. Nah seperti itu ya. Di sebelah tank Cana Orna ini adalah Cana Maru Yellow Sintarum yang sudah saya upload ya. Saya sudah upload videonya kemarin. Untuk kalian yang belum menonton, misalkan ya yang belum menonton ataupun masih penasaran dengan videonya, video lengkapnya, kalian bisa lihat saja di thumbnail ataupun di playlist ataupun di beranda video saya terbaru teman-teman. Di situ ada sesi lengkapnya ya. Jadi kita kemarin bahas Cana Maru ya, soal perawatan Cana Maru agar cepat keluar cabung ataupun bunga ya. Tetapi sih enggak cepat-cepat banget ya. Tetapi kalian lihat saja agar kalian lebih paham ataupun lebih tahu isi dari video tersebut. Dan semoga bermanfaat ya soal Cana Maru kemarin. Untuk sekarang ya, sekarang ini tanknya sudah di tank 30x30x30 dan background putih ya, background putih semua dua-duanya, dan pasirnya cuma sedikit. Dan seperti ini untuk hasil sekarang teman-teman. Oke, kita ke Cana Blue Pulkran nih. Jadi kemarin untuk teman-teman yang berkomentar, bang, pelet untuk Cana Blue Pulkra itu yang paling bisa bikin menjadi Cana itu menjadi warna biru itu pelet apa bang? Meskipun mahal saya nggak peduli, saya akan beli pelet tersebut. Nah kita bahas lagi ya teman-teman, untuk Cana Blue Pulkra berwarna biru itu seharusnya gimana? Seharusnya ya settingan itu mempengaruhi ya, usia ikan juga itu mempengaruhi teman-teman, dan apa ya, perawatan itu juga sangat mempengaruhi. Jadi untuk pelet itu sebagai pendongkrak ya, sebagai pelantar aja teman-teman. Jadi untuk peletnya itu, kalau di tempat saya ini simpel banget, peletnya cuman pelet premium blue, sekarang sih premium blue sama premium maxi. Jadi nggak pakai pelet yang aneh-aneh lagi ya. Karena apa? Karena pelet tersebut itu mudah banget ditemukan di berbagai macam toko ikan hias ataupun online, dan bisa juga beli repackingan ya. Kalau beli satu kemasan itu mungkin terlalu banyak apabila teman-teman itu ikannya nggak begitu banyak, jadi lebih baik beli repackingan itu juga nggak masalah. Dari dua pelet tersebut ya teman-teman, lalu diselingin pakan hidup juga, karena apa ya, karena ada beberapa kasus untuk pelet-pelet tersebut itu bisa membuat black dot si Cana Pulkra hilang. Nah ini ya untuk lebih jelasnya si penampakan dari si Cana Orna tadi teman-teman. Orna tadi yang di awal video ya. Jadi untuk pakannya juga sama ya, si Cana Ornanya juga sama. Dan sekarang ini sudah saya masukkan ke tank yang berbackground hitam lagi. Nah ini si Cana Limbata ya. Si Cana Limbata kemarin ada teman-teman yang berkomentar, bang, Cana Limbatanya gimana bang, cara ngelatih mentalnya gimana bang, agar tidak mocop, agar tidak mager gimana bang? Untuk Limbata gimana ya, saya juga kurang paham ataupun tidak begitu lincah untuk melatih mental ya.
Jadi seperti ini aja teman-teman untuk peliharaan channel Limbata saya. Ini di background warna hitam dan pasirnya pun warna hitam dengan lampu tadi ya, lampu LED strip yang per meter itu. Jadi bukan lampu yang mahal-mahal, bukan teman-teman. Ini lampunya murah banget. Itu 3 meter ya. Jadi panjangnya 3 meter, harganya juga enggak begitu mahal 3 meter. Seperti ini untuk penampakannya. Jadi untuk agar ikan channel Limbata aktif, kalian tempatkan di wadah yang ngepres aja teman-teman. Jadi jangan terlalu besar ya. Ini si channel Limbata ukuran 14 cm kurang lebih. Dan di ukuran tanknya itu lebarnya cuma antara 20 cm dan panjangnya 40 cm. Jadi ini sangat pres dan mudah sekali untuk melakukan interaksi ke ikan channel Limbata. Jadi itu lebih memudahkan kalian untuk memberi interaksi ataupun melatih channel Limbata agar lebih aktif, tidak mojok dan tidak mager. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan saja berapa ukuran ikan sana kalian, lalu cocoknya itu ditaruh di ukuran tank di ukurannya berapa gitu ya. Jadi silahkan teman-teman menganalisa sendiri ya untuk wadah ataupun settingan sana Limbata teman-teman di rumah. Nah seperti itu ya. Dan balik lagi ke channel Bulbul Rani untuk teman-teman yang kemarin masih menanyakan, bang bagaimana cara memunculkan yellow spot channel Bulbul Rani itu gimana bang? Yellow spot sana bulu-bulu keras saya warnanya pudar ataupun warnanya kurang pekat ataupun malah keabu-abuan, itu gimana bang caranya agar bisa keluar warna kuning ataupun oranye ataupun malah kemerah-merahan, itu gimana bang? Nah jadi pelet yang saya gunakan tadi ya teman-teman, dua pelet yang saya gunakan tadi, pelet premium blue dan pelet premium maxi, itu sudah cukup ya menurut saya. Itu sudah cukup untuk membuat channel pulkra kalian biru dan mempunyai yellow spot yang bagus. Kenapa nggak pakai pelet yellow bang? Kenapa nggak pakai pelet yang premium yellow gitu kan? Ada ya premium yellow. Nah bisa aja sih teman-teman. Jadi mau pakai pelet yang premium yellow pun bisa ya. Jadi nanti yellow spotnya lebih kuning ya, lebih jadi kuning. Kalau saya sih pakainya yang maxi. Jadi bertujuan untuk membuat yellow spotnya itu berwarna ke oranye-oranyean atau semu ke merah-merahan gitu ya. Jadi kalau di ketapang tambah seperti merah teman-teman. Itu ya karena pelet premium maxi itu warnanya merah, merah-merah gelap gitu teman-teman. Jadi premium blue sama premium maxi yang saya gunakan. Oke ya teman-teman, balik lagi di warnanya nih. Jadi warnanya sekarang seperti ini di background hitam ya, background hitam. Nanti juga kayaknya mau saya pindah lagi ke background putih. Nanti kalau di background putih warnanya pasti akan lebih terlihat lebih biru ya. Birunya itu biru cerah. Kalau ini kan biru tua ya, biru kegelap-gelapan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.